Alhamdulillah nih dapat orderan. Jalannya juga searah. Ini sebelum apa namanya dapat orderan ini, gue tuh udah OTW bengkel ya, buat ngecek si Catherine, ya kan? Masalahnya derdek nih. Ini pasti ulah kampas belakang nih, ya kampas belakang, kampas ganda. Derdek. Ya, pokoknya kalau cek dua itu aja, roller sama rumahnya terus sama kampas ganda. Ini derdek soalnya gua. Baru sekitar apa namanya? Jalan 3 menit 5 menit semenjak gua makan di warteg kan. OTW bengkel tuh. Belum jauh dari warteg dapat alhamdulillah. Mbak Lela ya? Helmnya dipakai dulu ya biar safety ya. Ini saya sambil ngevlog nggak apa-apa? Oh nggak apa. Aman ya. Belum libur kak? Belum. Oh belum libur? Udah ngurus buat adik kelas. Oh. Sebentar putar balik dulu ya. Oh iya. Oke, mari. Udah? Udah. Tujuannya SMA Negeri Jakarta ya? Ini saya pakai rute Google Map, Pak. Kalau mau apa namanya rubah rute atau mau ngarahin, tinggal bilang aja ya. Iya, ntar saya arahin. Oke. Ini masuk YouTube saya nggak apa-apa ya? Ah, nggak apa-apa. Nama YouTube-nya apa? Oke, aman ya. Nama YouTube-nya X Radar. Ketik aja di YouTube X Radar, nanti langsung muncul di depan kok. Bentar. Nah, udah gampang dicari. Ini kakaknya udah lama kak pakai aplikasi Gojek? Udah sih dari masih SMP. Wih udah lama banget ya terhitungnya ya. Lumayan. Dari semenjak pemakaian itu ada keluhan nggak nih sama aplikasinya atau sama drivernya? Biar nanti nih didengar sama apa namanya orang-orang Gojeknya nih biar ada perbaikan nanti. Ada sih Gojek enak-enak. Aman-aman aja ya. Kalau masalah drivernya juga gimana? Aman-aman aja? Aman. Tapi kadang ada yang jetek aja apa-apa. Oh, itu biasanya belum makan atau kepanasan, Kak? Dimaafin aja ya. Kalau voucher gimana voucher? Kurang banyak apa sedikit? Kurang banyak. Voucher kurang banyak ya? Voucher makin sering dipakai, makin dikit ya vouchernya. Oh, jadi semakin sering dipakai, semakin sedikit vouchernya? Iya, padahal udah sampai pas. Iya. SP-nya. Akun juga kan sudah terhitungnya lama ya, Kak, dari SMP ya? Iya. Kalau bisa, misalkan sering dipakai, semakin banyak vouchernya ya, Kak? Ya, ini moga apa namanya nanti di... Banyak juga sih penumpang X-Radar itu yang bilang... apa namanya voucher harus dibanyakin gitu kak, jadi ya, mudah-mudahan didengar ya. Iya benar. Kalau harapannya apa nih kak ke depan untuk si aplikasi Gojek atau si drivernya kayak nambahin fitur atau apa gitu? Nggak usah sih, makin banyakin promo aja khususnya untuk pelajar kali ya. Iya soalnya kan lumayan hemat pembelajar. Sama paling sering kan pelajar. Aja. Iya, ya, Bapak. Sini aja. Oke. Ini, Bang. Iya. Mau stiker enggak? Mau stikernya enggak? Mana tuh, Bang? Nanti tinggal dicek di YouTube aja ya.
Biasanya nunggu satu hari baru diupload. Oke. Oke, siap. Makasih banyak ya. Ya, sukses Kak ya. Mission complete. Ini jemputnya aja lumayan jauh ya, mantep. 3,5 km, 3 kilo. Lokasinya ada dua tujuan nih, jadi transit dulu terus baru lanjut ke tujuan yang utama. Yuk, atas nama Mbun ya. Punten. Cek ada suaranya. Aman. Jalan 11. Iya. Oke. Okay. Tujuan pertama ya. Iya, betul. Keren banget sih, Mas, pakai giniin. Iya, sambil nge-vlog soalnya, Mbak. Oh, gitu. Buat di YouTube. Oke. Okay. Boleh ya? Boleh, boleh. Aduh, maaf, Mbak, kelolosan satu, Mbak. Mas, kayaknya ini saya ngasih titiknya agak salah. Tapi gak terlalu jauh sih dari situ. Nanti saya arahin aja ya. Oke. Sorry. Untuk yang tujuan pertama yang kedua? Iya, yang pertama. Yang pertama, oke. Tapi ini saya jalurnya benar ke sini? Benar, benar. Cuman beda blok aja sih. Oke. Ini kiri ya, Mbak? Iya. Sama aja, Mas. Apa? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya juga gak ngerti kenapa dibagi dua jalan. Buat naruh tanaman kali, Mbak. Gak penting banget. Iya. Bikin orang bingung ya, Mbak. Iya. Apalagi driver-driver deh. Iya, Mbak, yang baru lewat situ. Kalau kita kan panik, soalnya driver tuh panik, Mbak. Kalau udah nemu jalan cabang apa jalan tiga gitu, udah pasti udah bingung. Harus di zoom dulu petanya. Lagi yang mesti naik flyover atau enggak gitu-gitu ya. Iya. Harus lewat bawah atau flyover nih. Tapi pernah ada driver yang enggak pakai peta online, Mbak. Terus dia kebingungan nyasar gitu. Oh ya, sering dong, Mas. Oh, di dia sering sampai. Oh. Dikasih tahu enggak percaya gitu ya. Iya, enggak percaya gitu. Kadang saya kalau misalkan udah ketemu kayak gitu, terserah deh. Terserah. Kecuali saya lagi buru-buru, saya yang bilang gitu. Nge-direct langsung, Mbak. Nge-direct langsung. Kalau misalkan saya lagi nggak buru-buru, cuman kayak mau pulang gitu doang, saya malas mikir, Mas. Malas ribut juga, jadi terserah drivernya mau cari jalur mana, terserah. Iya. Yang ujung-ujungnya dia bakal ngambil rute jauh, terus muter-muter ya, Mbak? Iya. Masanya saya udah ngomong kan, kalau misalkan belum, ya emang sayanya kan yang salah. Cuman ini kadang saya udah bilang, pakainya lewat sini deh, Pak. Kayaknya lewat sini deh. Terus dia yang kayak, oh enggak, Mbak, ini ya terserah deh, Pak. Terserah Bapak deh. Kayaknya saya juga ngelihat itu sih, ngelihat drivernya
semana gitu. Udah bapak, kalau udah bapak-bapak saya milih diem sih. Saya milih yang kayak ya udah Pak. Ngikut aja itu ya. Iya, ngikut aja Pak. Yang penting saya sampai Pak, udah gitu dong biasanya. Terus pernah enggak sih driver bapak-bapaknya itu ngomel gara-gara apa namanya penumpangnya enggak ngasih tahu? Enggak pernah. Kalau saya sih untung enggak pernah, ya. Pernah ya. Mungkin karena saya juga enggak memilih untuk ngegas balik gitu, jadi kayak ya kalau misalkan udah ngomel gitu, iya Pak, iya Pak, udah gitu aja. Biar si bapaknya juga adem ya. Iya, biar lagi panas itu. Kalau lagi panas saya siram bensin kan, aduh. Iya, biasanya kan saya naik Gojek cuma dua, kalau nggak berangkat kerja ya pulang kerja, itu dua-duanya saya lagi mencari ketenangan gitu, jangan sampai moodnya rusak gitu. Jadi sering kali terserah deh Pak, nggak apa-apa, aman Pak, sip. Driver yang nganterin barang terus muter-muter aja tuh yang kayak itu sering banget, yang udah dikasih patokannya jelas gitu, kayak kesini apa, terus dia masih misalkan harusnya ke kanan gitu, terus dia masih milih lurus gitu, dia enggak. Iya emang, aduh gimana ya Mbak, individual di drivernya ini yang macam-macam sih Mbak, jadi mohon dimaklumi aja. Iya, oh saya paling maklum nih kalau soal driver. Saya paling maklum kalau udah sama driver, saya tahu panas-panasan, jadi ya udah nggak apa-apa Pak. Tapi nggak sedikit juga saya ketemu driver yang oke banget gitu. Jadi saya memilih melihat di situnya gitu. Iya. Ya yang rese paling 1-2 gitu. Berarti Mbak lebih banyak sabarnya sebenarnya. Iya. Beda sama adik saya tuh bisa langsung telepon customer service cuman untuk ini gimana sih blablabla gitu. Iya. Apalagi kalau udah ke GoFood tuh udah paling snewen tuh. Iya. Kalau auto komplain ya Mbak. Iya auto komplain, cuma saya iya Pak, sip, makasih Pak. Sering banget juga saya yang jemput makanannya. Iya om. Bukan drivernya yang nganterin. Iya. Kayak ya tadi di rumah tadi itu kan sebenarnya kalau malam gelap banget ya. Iya. Itu driver banyak banget yang kayak Mbak saya nggak mau masuk Mbak, saya takut gini. Ya udah Pak, tunggu aja di situ. Nanti saya antar, saya jemput. Super saya yang jemput jalan ke depan. Padahal kalau perumahan sih aman-aman aja Bu untuk saya sih, walaupun gelap. Sebenarnya sih iya ya. Heeh. Ke kiri aja kayaknya. Iya, kiri lurus ya. Kayak kadang tuh mereka takutnya sama anjing kan. Cuman ya anjing di dalam rumah juga. Enggak ngejar, enggak gimana. Cuman ya udahlah. Macam-macam Mbak. Iya, macam-macam. Jadi saya mah ya aja udah. Saya ngambil barang dulu bentar ya. Yang mana nih Mbak? Depan lagi. Nah ini paket coklat. Oke. Wait, saya ngambil barang bentar ya Mas. Oke. Sorry. Ini muter balik lagi aja Mas. Oke. Yo. Oke. Ini jangkauan suaranya besar juga ya Mas? Iya, 1,2 kilo. Lumayan jauh. Iya. Nanti kalau udah melewati radius itu keputus otomatis. Kalau masuk radius itu nyambung otomatis. Oh, itu. Ini kanan. Keren. Jadi emang di setting buat touring kayaknya ya. Soalnya kadang kalau ada yang ketinggalan di belakang, kita sebut namanya nggak nyaut, kita berhenti. Mas emang suka kayak gini-gini ya? Emang ini sih Mbak, tujuan pertama tuh ngojek tahun 2017 karena saya ngomong, nanya, gak dijawab-jawab sama penumpang tuh. Gak kedengeran kan berarti kan? Iya betul. Otomatis saya pakai beginian. Iya. Mbak, ini lebih relate sama orang-orang. Iya. Apalagi yang tiap hari naik Gojek. Iya. Bener banget tuh, saya kadang kalau misalnya lagi ngomong sama driver, cuman iya-iya doang, karena gak kedengeran.
Iya. Nah itu juga alasan saya lebih memilih diam kalau misalkan drivernya sotoy atau gimana gitu. Belum lagi driver tuh ada yang pendengarannya kurang ya mbak. Iya betul. Dan pokoknya banyak banget lah problemnya. Saya memilih maklumi ini karena. Keluhannya apa lagi mbak biar nanti bisa diperbaiki sama PT Gojek ini. Keluhannya paling gitu-gitu doang sih kalau untuk driver. Nggak ada yang gimana-gimana. Harapannya? Harapannya kalau lagi hujan please banget servernya dibenerin. Oh, iya. Depan lagi tuh depan ada lagi. Mobil hitam. Oh no, sudah datang. Wah, iya, sip. Oke. Okay. Thank you, Mas. Iya. Mission complete.